Assalamualaikum, kami Don. Hari itu kita nak bersembang tentang bateri motor. Bateri motor. Pernah ke kita nukar bateri motor? Ha. Mungkin kita nukar bateri motor macam ni apa style kita. Nak lama diambil balik ke ataupun ditinggal ke tepi aja. Kadang-kadang bateri motor tu memang tidak madah. Ini bateri motor tidak dapat itu cas kah siapa kah, padahal yang sebenarnya benda ya dapat dicas. Kita nak nanggap bateri motor tu atau bateri kereta tu nya rosak nya si dapat cas, siapa ngeluar tenaga lagi ya barunya siapa cas. Jadi banyaklah bateri motor tu kegunaan munya siapa pakai gina, kita dapat jual, kita dapat ambil timah dalamnya ke mula batu kail kah, banyak kegunaannya bah. Jadi rugilah kita mun kita engkah ke kedai motor aja padahal sidak nak ngempun bateri ya sebenarnya ya nyamadah ini tidak dapat cas. Pernah tidak si nanggap ya muka yang luka bateri muka tayar kita dengar macam tu ayat sidak ini kamu mau tukar baru ataupun yang biasa ataupun sekehen. Dari ini wujud barang sekehennya. Munsi dari pelanggan-pelanggan nak si ngambil pulang barang nak si dah tukar. Contoh bateri motornya tukar bateri motor. Lepas ya barang lamanya si ambil. Jadi barang lamanya dia dicimpan sidak ya. Si sidak dibuang. Sebab barang lama memang sidak akan cek dulu. Nyagi dapat ke si. Menyagi dapat. Hanya jual sekehen. Jadi berapa puluh kah berapa. Siapa yang rugi? Kita pun rugi nak. Jadi benda ya kita mau cek dulu dengan menggunakan casnya. Cas tu nya ada mada repair. Ada mada cas. Jadi kita nanggar dulu lah. Kita cas dulu dalam sejam dua jam. Munya udah full. Kita coba bateri ya. Munya lagi dapat pakai. Okey lah. Kita pakai. Bukannya kita terus akan buangnya. Kita dengar pada orang penjual, kadang-kadang penjual tu siapa percaya juga. Kita orang mesti mau coba dimpun dulu. Baru kita orang kena tu. Tidak memang badah tidak dapat cas, tidak dapat cas. Mau beli baru buang lama. Ada halnya dengan punda ya. Ya pasal bateri motor ya. Jadi kami nak kegunaannya nak lain adalah untuk api ya. Kita beli api nak ada klip ya. Beli api kat mall jual besar. Kami beli kat Ewin ke mall. Kat Shopee pun ada nak ada klip ya. Jadi kegunaannya waktu kita sedar karen hari gelap ya. Sedar elektrik ya. Jadi kita pakai ya. Speech itu pakai lah. Daripada kita pakai pelita ataupun lilin. Jadinya akan susah lah. Apabila kita pakai pelita lilin, kelak nya kena nya lansi kapal kah bakar ya risikonya besar sia. Sebab ke tempat kami itu pernah berlaku kebakaran tentang kena nya benda macam ni apa penggunaan pelita ataupun lilin ya. Jadi hari lagi gelap lagi sedar karen tiba-tiba aja rumah terbakar. Yalah masalahnya penggunaannya sekurang-kurangnya kita guna benda lain. Contoh kami lah mun sada elektrik, sada karen, kami ambil lampu ya guna pakai bateri itu. Main speed aja. Okey, kita sudah charge kita punya bateri. Jadi kita nak test. Kita nak test pakai api itu tadi. Ini ada mada. Merah tu tambah merah. Jadi kita tambah ya.
the base maximum. Oh ya. Jadi seperti mana kami pedah tadi, kita orang menukar bateri motor ke bateri kereta, mbak ya pulang. Munya madah si bagus lagi bateri ya, mau buang buang ketong sampah rimpun. Bok puas hati sebab kadang-kadang sidat tu nak ngambil bateri kita orang, dijualnya second hand pula. Siapa yang untung? Yang untung nak orang gede yang untung. Ha. Jadi kita mbak pulang bateri, beli cas tu tekan je repair belah tengah tu. Kalau nyacas repair dimpun bateri kita orang lah. Ha. Munya udah repair, udah cas dalam sejam, dua jam dia. Ha. Bok tetes. Ha. Okay, tapi macam tu. Mumat hari sedang elektrik nak. Masih kita makin lilin atau perlu pelita. Ha. Takut kita memakai lilin pelita. Yalah. Kita si tahu malang si bau pada orang. Habis kelaknya di jilat api rumah. Ha, macam ni pada kami mula tadi eh, ada berlaku kebakaran lah. Ha, jadi bateri kita pun ni cuba test lagi ke rumah, beli cas, ha, test lagi. Jangan percaya pada sidak ni gede ya. Nya memang madah ini bateri tidak dapat cas, tidak dapat apa, memang terus buang pakai ke, beli baru. Sedangkan sidak yang ambil bateri tu dah ya cas sidak, jual sidak sekehen. Nah kita biasa beli barang ke kedai lah, yang madang kita. Lu mau baru, bagus punya sekehen. Ha. Dari ni wujud sekehen, mesti dari barang kita tu. Barang nak kita tukar si ambak pulang lah. Ha. Ya lah wujud barang sekehen ya. Tayar pun biar juga. Macam kita biasa tu tukar tayar depan belakang. Lepas ya, tayar depan lagi okey, bunga lagi cantik. Tayar belakang dah ni lah. Tapi tayar depannya kita simak pulang. Ha, tayar depannya dijual sidak, jual sidak sekehen. Ha, bias tayar sidak, sidak cari untung. Okey, bagus. Subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.